Kami melihat apa yang dilakukan terutama Gus Syamsuddin di masyarakat sangat bermanfaat untuk lestarinya kebudayaan Jawa, ya, pastinya yang bersumber dari Keraton Surakarta di Ningrat. Dosen UNS, dosen mahasiswa UNS asal Sinau, Yok Yud Suryawijaya, Yudi Suryawijaya Miko, Ketua Pon Sindahan, Yudi Anggota. Thank you.
Alhamdulillah. Cinta. Kita sekarang sedang berada di. Amit. Saya mau menarik benda pusaka di sini. Boleh nggak? Oh jangan. Tangkap nanti saya. Mungkin ada yang mau kesurupan? Mau kesurupan? Mau kesurupan nggak? Eka. Nanti ya. Jatuh lagi. Ih. Sebel aku. Jatuh lagi. Aku mau atraksi enggak jadi, gue foto. Kita sekarang berada di mana ini, Kang? Keraton Solo. Keraton Solo. Ini di mananya ini namanya, Kang? Mandungan. Apa? Mandungan. Oh, kayak di itu ya. Apa itu namanya? Kita itu alun-alun ya. Iya. Kita sekarang sedang berada di Keraton Solo. Mau apa, guys? Kita mau jualan koran. Enggak. Mau nanti mau izin dulu saya. Mau coba mau saya tarik di sini nih, guys. Nanti kita explore di sini. Kita kuas kegaiban yang ada di tempat ini. Tapi saya lihat kok banyak yang menangis ya. Banyak yang menangis ya. Ada kesedihan yang saya nggak biasa pakai sandal sih, guys. Mohon maaf ya. Lurah sini deh, saya kasih tahu. Banyak yang menangis. Mana? Banyak makhluk-makhluk gaib yang menangis. Oke, monggo ibu. Gak jadi explore saya. Monggo mi. Mi. Kirantos Gusti Mung. Monggo. Monggo. Tiga. Kirantos. Mana ini? Ya, bawaannya apa ini kan ada di mobil supirnya. Jadi mau di dalam. Lah. Masuk apa masuk? Oh, yang tadi toh. Nah, di mana ini? Supirnya enggak. Mobilnya di mana? Di Alphard, Alphard. Malah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siap. Niko kula pasrahaken rumiyin. Nggih. Lonjen titip nggih. Nggih.
Kaget tok. Kesantun, budaya Jawi karena sumber saking keraton. Amin. Juga anu pirang kopi. Siap. Nggih. Kantor LDA Lembaga Dewan Adat Pakoso Karaton Surakarta Diningrat. Kita kedatangan Gus Samsudin bersama istri dan ada pengurus Pakoso, pengurus Pakoso dan ketua Lembaga Dewan Adat Karaton Surakarta Gusti Mond. Gusti Mong. Nggih. Sewu. Monggo Gusti, kalau mungkin ada sepatah kata atau wejangan untuk nggih. Nggih, seperti yang saya sampaikan kepada semua yang kami nopo beri penghargaan dari Keraton Surakarta Diningrat, di mana kami melihat apa yang dilakukan terutama Gus Samsudin di masyarakat sangat bermanfaat untuk lestarinya kebudayaan Jawa, ya pastinya yang bersumber dari Keraton Surakarta Diningrat. Oleh sebab itu, apa penghargaan yang kami berikan semoga menambah semangat Gus Samsudin sekeluarga dalam hal menjaga lestarinya kebudayaan Jawa yang bersumber dari Keraton Surakarta Diningrat, dan pastinya semoga apa yang diberikan kepada Gus Samsudin bisa menambah barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan sekali lagi ini menyambung dan merakatkan paseduluran supaya keraton banyak mendapatkan sedulur yang semua ini bertujuan sama untuk melestarikan kebudayaan Jawa yang bersumber dari keraton. Begitu Bu Samsudin, saya mohon apa yang menjadi keinginan Keraton Surakarta Diningrat bisa dilaksanakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, saya pengurus Padepokan Nur Jati Jati yang sekarang menjadi pondok pesantren berdoa Siva mengucapkan banyak terima kasih untuk Keraton Surakarta, Surakarta. Semoga Hadiningrat, semoga kami bisa menjaga amanah yang beliau berikan. Amin. Dan semoga kita semuanya bisa bermanfaat untuk nusa dan bangsa dan negara kita. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudaraku semuanya, alhamdulillah sekarang kita sedang berada di Keraton Surakarta. Kasunanan Surakarta. Kita sebagai orang Jawa harus bangga dengan budaya yang diwariskan oleh leluhur kita. Jangan sampai budaya yang kita punya ini dihancurkan, apalagi dirusak oleh warga asing, oleh orang-orang asing. Oleh sebab itu, kita sebagai orang Jawa harus terus melestarikan budaya Jawa. Oh, tenan. Jarusuhan. Dan yang jelas, hati-hati karena di akhir zaman ini akan banyak sekali orang-orang yang ingin menghancurkan warisan dari leluhur kita, terutama warisan dari wali-wali Allah kita, termasuk
agar orang itu tidak percaya dengan suwu, tidak percaya dengan warisan leluhur kita. Padahal kita ini adalah negara yang kuat, negara yang hebat, dan leluhur kita itu adalah orang-orang yang hebat luar biasa, lebih hebat daripada orang-orang barat di sana. Nggih. Indonesia jaya, budaya semakin jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur sekali bersama-sama di sini dengan Gus Sabzudin dari Blitar, yang beliaunya punya pondok pesantren Petua Sifa. Petua Sifa, yaitu untuk persaudaraan sesama muslim dan untuk mengembangkan agama Islam di daerah selatan, di daerah selatan ya. Siap. Iya, selatan Blitar. Mari budaya. Kita dukung bersama-sama. Siap. Dan semoga Allah meridainya. Amin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih, saya sekretaris dari Pakasa. Kebetulan saya bersama Gus Samsudin dari Blitar yang barusan setelah dikukuhkan diberi penghormatan kepada Gus Samsudin untuk menjadi anggota Pakasa untuk Pang Blitar. Mungkin itu aja yang saya sampaikan. Semoga dari penganugerahan ini memberikan istilahnya manfaat untuk kita semua, dan khususnya untuk Gus Samsudin bersama keluarga. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya pengurus Pakasa Kebu Arema Malang Raya bersama rekan-rekan pengurus Pakasa dan anggota Pakasa alumni Kekancingan 3 yang ada di Singosari kemarin, termasuk yang dibawahi dipimpin Abah Samsudin atau Gus Samsudin. Ya, beliaunya hari ini termasuk mendapatkan spesial dan atau dikatakan berkah dari Allah Subhanahu wa taala yang lewat dari Gus, yang dilewatkan langsung dari Gusti Mung atau yang disebut Gusti Wandansari. Beliaunya itu adalah Ketua Lembaga Dewan Adat Keraton Kasunanan Surakarta ini. Jadi ya mudah-mudahan atas kenaikan gelar yang secara spontanitas Abah Samsudin tidak minta tapi langsung diberikan gelar, dinaikkan kemarin dari gelar Raden Tumenggung sekarang menjadikan Kanjeng Raden Tumenggung Samsudin Condronagoro. Ya. Mudah-mudahan dengan gelar ini Abah Samsudin bisa amanah dan menjalankan amanahnya sesuai apa yang direncanakan atau yang diamanahkan oleh Keraton Kasunanan Surakarta. Pakasa Kebu Arema sukses. Merdeka. Merdeka.